Halo guys, kita ini mampir ke tokonya Pak Haji Masdar. Jadi kita belanja ini guys. Ini tokonya udah sangat fenomenal sekali di Pak Haji ini. Komplit dari kita masih kelas 5, buka barunya kelas 5 SD kita. Udah berapa tahun Pak? 9. 71 mulai ya. Hah? 71 mulai. Tahun mulai 71. 71. Kalau pindah sini nih 85. Oh, 85 ini guys. Udah lama sekali. Ya, ini kuning, Pak. 8. Merah apa kuning, Pak? Kuning. Kalau tulisannya enggak? Baca. Oh. Sama ini Pak Haji. Kuning telur. Ini Pak Haji ini, Pak Haji udah tahun 85. Udah lama dari kita kecil jualan nih, guys. Jualnya apa aja? Komplit dari semen ya, Pak Haji. Alat-alat sumur, terus petromak dulu, alat-alat dulu kita sering, ini tokonya paling komplit sebelum luwes, sebelum ada ini udah ada guys. Jadi pramuka, alat-alat tulis semua pada belanjanya di sini Pak Haji Masdar. Ini kita jalan-jalan nge-vlog nih, bikin video-video. Sekarang udah naik haji, sukses sama Pak Haji, dunia juga Bu Haji, Paknya juga Pak Haji, tambah sukses, tambah jaya. Nanti diteruskan sama anak-anaknya. Teruskan anaknya, catering dulu. Catering. Ini aku tunggu biar alat seperti ini. Oh di itu, samping itu punya ya Mas Dara? Iya. Anak ya? Nama. Sing sampingnya Zakiah itu? Iya. Tambah maju sekali guys. Sukses untuk Pak Haji ya Pak Haji. Tambah menjadi haji yang makbrur. Sama itu. Sama api. Oh iya. Dari ini ya. Ini dari 11 sama ini 18,5 21. Oh, 21. Terus tambah es krimnya enggak? Tuh es krimnya. Iya. Tuh 50 ya, Pak. Ayo pilih ya, sini, Pak. Ayo beli es krim yo. Oh iya. Beli es krim, guys. Nah, ini ya. Kita belanja ini di tempatnya Masdar. Pak Haji Masdar, Pak Haji. Oh ini ada alat-alat komplit perlengkapan buat ngerok-ngerok ini guys. Ini buat selorokan, drei, bekel, neker, tempat benang untuk jahit-jahit juga ada loh guys. Di tempatnya Masdar ini komplit pokoknya serba ada. Baterai jam juga ada. Oh cari anglo juga ada. Anglo, celengan, ceret. Oh sapu-sapu komplit. Ini Pak Haji, lo beli. Ini di sini biasa nih loh. Yang coklat-coklat. Ini ya. Ini dia apa? Nama coklatnya loh. Ini nama coklatnya. Lu geser, geser. Wih, ini. Ini. Ya, wih, apa-apa. Wih, berapa nanti Pak Haji? Yang mana nanti yang mana? Itu 5,5. Oh iya, itu beli satu di rumah ada berapa? Aku mbak dulu ya, Bu. Beli 5. Beli 5, ini guys. Digorong sama Pak Haji, 5. Rasanya lain-lain aja, coklat abe iso. Coklat abe. Oh iya, strawberry. Wes, wes, strawberry ini loro, coklatnya 3. Udah. Ini Pak Haji. Ini temannya ibu, ini almarhum ibu saya. Oh iya, ini udah tak. Ini tadi ada barbekel guys, loh. Ini ada minuman juga. Komplit main Sprite, Coca-Cola, Bicola, Fresh Tea, Aqua terutama yang laris Aqua. Murah meriah bergaransi. Nah, ini juga ada parfum juga di sini. Jualnya ini parfum ada Men Biore, terus ada lagi nih guys. Sapu-sapunya juga ada. Ini ada pita juga ini guys. Komplit loh guys, alat bangunan juga ada. Ini selang-selang juga ada untuk bangunan tuh bergaji, pipa-pipa L, pipa. Nah, ini terus ada jualan kertas juga ini loh. Komplit ini kertasnya buat kerdus, terus buat kertas minyak ini. Nah, terus ini ada ini semir rambut ada, komplit apa-apa ada, guys. Ini, guys. Ini semir rambut korek. Terus tutup tremos juga ada nih. Hei. Terus itu sampo-sampo juga ada, rokok juga ada, komplit guys. Pokoknya silahkan mampir sini aja sendiri ya. Pokoknya komplit, minimarket ini, minimarket pertama di Solo ini guys. Ini dulu rame banget, aku masih sekolah SD, sini rame banget. Oh ini tokonya ini, toko Mas Darma, Pak Haji Daryanto. Yo sini yo.
Pak Haji Daryanto di sini lagi. Loh, ini ada penjepit tikus juga ada. Komplit, guys. Mungkin kalau upload teng YouTube mboten napa-napa nggih, Pak. YouTube Iwan Jaya Solo. Pun Pak Haji. Tambah rame toh. Tambah rame. Tadi depannya ada tulisan Pak Haji Daryanto. Pak Hajinya enggak ya, ditulis. Iya, ada anu dah. Pak Daryanto. Iya. 49 ya, turah 1000. Iya. 1000-nya permennya Pak Haji. Ya, 1000 dapat 6. Yang mana Pak Haji? Oh. Iki permennya ambil milih iki. Ambil ini, yang ini permennya ini. Nih nih. Oh. Roti-roti ya. Punan-punan nih Pak Haji. Kulo malah dari diparingi Pak Haji. Lah iki bibel pira Pak nek bibel? Napa? Bibel 4. Artinya 4 ya. 4 nih, satu lagi. 6. Oh, 6 loh Pak Haji, murah banget loh 1000 dapat 6. Silahkan ya. Belanja ke Pak Haji Daryanto sini ya guys. Tempatnya di Serbaguna atau deket ya Waterland. Pertamina pom bensin ke selatan. Kira-kira 500 meter nanti kanan jalan atau depan Masjid Nurul Dari gedung Habib Syekh. Oh, sampingnya Habib Syekh ya. Itu yang nanti bisa ketemu ini. Minimarket ala modern. Ini dulu udah lama sekali dari kita kecil loh guys. Sekarang tambah maju, tambah sukses. Amin. Saya merambah ke fotokopi, kumplit. Pun ya, matur, Pak Haji. Mungkin kalau share teng YouTube, Iwan Jaya Solo. Matur, Sun. Ya, makasih, guys. Ini adalah tempat-tempat belanja yang dulu sebelum ada Luwes, ini udah ada. Ah, dulu sering belanja. Moga, Mas. Belanjanya di sini. Nah, ini tempatnya ini. Tuh, rame. Sana tempat Habib Syekh. Depan rumahnya ini. Oh itu guys, komplit. Nih Mas Daryanto, Pak Haji Daryanto ya. Ini jualannya ada celengan juga guys, celengan, terus sapu, ikra, ini juga ada. Tempat itu untuk cari itu pelem juga ada, ini pelem, ikra, celengan, terus tempat ari-ari juga ada kalau ibu melahirkan. Terus anglo juga ada ini guys, ada anglo, kendi, silakan pilih sendiri sini ya. Poin jualannya serba komplit. Nah ini kalau ini sini adalah Masjid Nurul, ini masjid apa jenengnya? Bab Nurul Hidayah dulu, masjid pertama sebelum ada Siti Maryam, Nurul Hidayah, terus Baitur Rahman, terus Siti Maryam, terus banyak lagi guys. Oke, terima kasih ya guys sudah menonton video kami. Kita lanjut pulang yuk. Kita pulang ke kembali sana. Nih, tak pegangin ini. Puting wajah tuh. Ya, kita nyantolin sini dulu ya. Kita mau pulang ke Kenteng. Ini beliin ponaan itu pewarna pakaian, pewarna makanan. Pewarna makanan. Nah itu pewarna makanan. Saya aku belum muter sih. Posisi ini untuk tangan abot. Nah saya aku sambil nyetangi. Tak muter lah Mas. Ya. Kita pulang. Iya toh. Kalau mau duduk lihat kanan kiri. Oke dah yuk. Yuk naik. Nah itu tokonya Mas Datu. Rame guys. Dulu rame banget guys. Sekarang banyak minimarket ya, rezeki dibagi-bagi. Oke, kita jalan pulang yuk guys ke Kenteng. Taram. Yuk jalan pulang. Nah, sambil makan permen. Amel juga makan permen lagi loh. Yuk. 31. 31. Makan sendiri kita nggak dikasih. Nah, guys nggak apa-apa. Yang penting hatinya seneng ya. Ya Bob. Ya. Ini buat PR besok atau gimana Bob? Besok. Oh iya. Ya moga-moga jadi anak yang pinter, dapat ranking, berguna bagi orang tua, nusa dan bangsa ya guys. Nah belakang kita ada motor, kita agak mata nih guys. Ini ada sekarang. Kampung Semanggi itu sekarang berubah jadi Mojo, Kelurahan Mojo. Dulu kan Semanggi diubah. Sini sekarang kulinernya juga banyak sekali, guys. Dulu dari
satu titik yang jual mie ayam dari Mbah siapa itu? Mbah sana, terus jual lagi, ada mie ayam lagi, ada mie ayam bakso. Nah, sekarang komplit guys, rame banget kotanya lo ini. Bisa lihat sendiri toh, rame banget toh. Ini ada pasar juga. Yuhu ya. Ih, lo rame banget ini. Yuk, kita pulang. Londor. Londor rame, juga mau syuting nih. Rame banget guys. Mau makan satu. Iya. Makan ini. Makan apa Mel? Permen. Permen Zubi. Oke, kita belok kanan. Ratingnya harus sana dulu. Oke, gangguan. Gak apa-apa. Yang penting kita jalan-jalan. Sambil jalan-jalan, sambil lihat-lihat sekeliling gitu guys. Oke, terima kasih. Udah sampai, akhirnya nyampe di rumah ini guys. Monggo kita masuk sini. Udah datang lagi. Oke, terima kasih. Ya turun. Mas, turun. Oke guys, itu tadi seputar info tentang tokonya Mas Dar. Itu udah lama sekali, kita masih kecil udah jualan sana dari tahun 85 guys. Sekarang jadi, wah, ya masih eksis guys, masih rame. Oke ya guys, terima kasih sudah menonton video kami. Dan selalu stay tune di my channel Iwan Jaya Solo. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Thank you very much for your attention. See you next my video. Bye bye.